Di saat yang lain bertahan di zona nyaman, kamu berdiri, berjuang untuk masa depan. Di saat yang lain terlelap, kamu bangun untuk bertanggung jawab. Hari ini, hari ini. Kamu yang sulit menyerah dan tak kenal lelah. Kesuksesan, kini dalam genggaman. Wahai para wisudawan, tersenyumlah. Wilujeng enjing di bumi periangan. Nuka raset, nuka rilis, sarang anusok. Selamat datang para hadirin sekalian di acara syukuran lulusan spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi.
karena jantung itu organ yang paling vital kalau menurut saya dalam tubuh manusia. Kalau jantungnya berhenti, flow-nya hilang, pasti pasiennya meninggal. Itu juga. Jadi saya memang suka gitu di bidang ini. Jadi pas daftar keterima langsung dalam pertama ujian. Ambil spesial jantung itu ada 3 hal ya. Yang pertama emang dari kecil saya pengen jadi dokter, itu yang pertama. Terus waktu kecil kaki saya yang paling dekat sama saya, keluarga paling dekat, itu meninggal karena penyakit jantung. Terus kemudian dilakukan tindakan dan menyelamatkan nyawa. Jadi saya berpikir, wah oh, ini adalah mungkin yang pengen saya capai biar saya bisa bantu banyak orang juga. Ya awalnya memang motivasi sendiri, kemudian dalam perjalanannya kebetulan saya kerja di Banjar kan, pemerintah daerah pun membutuhkan, jadi sangat mendukung untuk saya mengembangkan profesi. Dari keluarga alhamdulillah juga support sampai sekarang ya, sampai selesainya. Cita-cita ya dari sejak saya kuliah S1 ya, kuliah S1 kedokteran itu memang bagian tentang pendidikan ilmu jantung ini yang paling menarik buat saya. Dorongan orang tua lebih dominan sih ya, gitu. Ya, memang saya sempat terpikir untuk ngambil spesialis jantung, cuman waktu itu belum pede kayak bisa atau enggak, dan orang tua yang faktor pendorong utama. Dari awal masuk kedokteran emang udah cita-citanya buat jadi dokter jantung, jadi langsung dikejar ya terus ke situ. Janganlah cepat udah putus asa, mohon dia semangat terus, sabar, berdoa ya, karena pasti kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh hasilnya juga pasti akan lebih baik dan akan jadi kenyataan lah cepat-cepat. Saran buat junior, saya selalu pesanin ke mereka bahwa kita itu harus memberikan yang terbaik buat pasien. Jadi kita itu harus melakukan sesuatu dengan penuh integritas. Saran-sarannya tetap semangat aja, tetap semangat. Terus semua pasti akan terlewati, semua pasti akan indah pada waktunya. Jadi tetap semangat, tetap kompak, karena teman-teman kita sendiri yang seperjuangan yang bakal bantuin kita. Dan sukses terus. Buat Toreja,
kita adalah keluarga, jadi apapun yang terjadi tetap support satu sama lain sampai garis finish pendidikan kita dan kita mulai hidup baru untuk selanjutnya. Tapi forever lah ya. Saya di Koreja, saran saya tetap jalin kekompakan, jaga silaturahmi, marah, benci itu wajar adanya, tapi baiknya dikomunikasikan dengan baik. Sekali Koreja itu adalah keluarga, kita harus jalin kekeluargaan. Yang jelas kita harus belajar, selalu menuntut ilmu untuk menjadi dokter jantung yang baik. Kemudian jangan ngerokok. Koreja terutama sih ya, kita Korejat itu satu gitu, mau masih residen mau udah selesai, semua Korejat itu satu. Jadi nggak boleh berantem, nggak boleh sebelan gitu, terus rangkul adik-adiknya, saya rangkul satu sama lainnya, belajar yang baik, jangan berantem, terus habis itu kompak selalu.